calon Presiden Anies Baswedan menjadi imam salat duhur di Masjid Agung di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis 25 Januari 2024. Kunjungan calon presiden nomor urut 1 ini di Kota Padang dalam melakukan kampanye akbar di Kota Padang. Sebelumnya memperlihatkan kedatangan Anies Baswedan disambut meriah ribuan pendukungnya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah.